Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat bergabung kembali dalam renungan dari Jaya Studio, Minggu, Paskah ke-6, 14 Mei 2023. Janji yang tak pernah diingkari. Penginjil Yohanes dalam bacaan yang kita renungkan hari ini mengawali dengan kalimat, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sebuah pernyataan di akhir malam perjamuan. Mengapa Yesus melontarkan pernyataan ini kepada para muridnya? Karena ia tahu sejauh mana para pengikutnya mengasihi dia. Karena Yesus tahu seberapa tulusnya mereka mencintai dia, seberapa percayanya mereka, para muridnya akan dia, dan seberapa dalamnya iman para pengikutnya. Lamanya bersama Yesus tidak menjamin para murid mengasihi dia. Satu hal yang diminta Yesus kepada para muridnya ialah menuruti segala perintahnya. Yesus tidak menjanjikan kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, namun ia menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, untuk menyertai para murid dalam bersaksi tentang kebenaran akan Yesus Kristus dan ajarannya. Menjelang pemilihan pemimpin negara dan DPR, banyak calon-calon pemimpin memberikan janji-janji yang muluk agar kita mengikuti apa yang mereka katakan. Namun, dalam kenyataannya, janji yang mereka berikan tidak ditepati. Janji hanya isapan jempol semata. Bagi kita yang percaya akan Yesus, janji Yesus tidak pernah diingkari. Janjinya akan selalu ia tepati. Tidak banyak hal yang diminta. Yesus meminta dari kita di hari ini untuk tetap percaya kepadanya dan tetap setia mengikuti dia. Semoga Roh Kudus senantiasa mendampingi kita untuk senantiasa percaya dan mengimani Yesus sebagai penyelamat kita dalam setiap perjuangan hidup kita, dalam misi dan tugas kita setiap hari. Tuhan memberkati.